Halo, ketemu lagi dengan Inta di Rumah Idolaku. Nah, kali ini Inta akan bahas proses pembangunan Kota Podomoro Tenjo untuk tipe deluxe ya, khususnya yang di klaster Kalamenta. Untuk yang klaster Kana, kemarin sudah Inta buat ya videonya bagi sahabat-sahabat Rumah Idolaku Lover yang belum melihatnya, linknya ada di bawah ini ya. Nah, untuk yang klaster Kalamenta itu setelah klaster Kana ya. Nah, kita ini sebelah kanan itu klaster Kana ya, dan kita lewatin klaster Kana nih untuk menuju klaster yang Kalamenta. Nah, sebelum lanjut videonya, Inta mau sedikit pantun nih. Cie, pantun ikan hiu mahal siripnya. Nah, jangan lupa ya subscribe dan tekan tombol loncengnya. Nyambung gak tuh? Oke, teman-teman, kita lanjut videonya. Nah, di sebelah kiri kita itu area clubhouse ya, sahabat-sahabat Rumah Idolaku Lover. Nah, ini dia area clubhouse-nya di sebelah kiri kita. Oke, kita lanjut lagi videonya. Nggak jauh dari sini kita akan ketemu nih gerbang untuk klaster Kalamenta. Oke, kita lanjut lagi videonya. Oke, nuansa-nuansa kotanya sudah terlihat jelas ya, dari row jalannya yang besar dan lahannya pun luas sekali nih sahabat Rumah Idolaku Lover. Nah, ini kita masuk ke klaster Kalamenta ya, ke gerbang klaster Kalamenta. Nah, ini gerbangnya klaster Kalamenta. Oke, teman-teman, untuk tipe deluxe yang klaster Kalamenta mungkin Inta tidak sebutkan untuk nama jalannya ya, karena progres pembangunannya ini belum berbentuk nih. Tapi nggak perlu khawatir, blok-bloknya sudah tertata ya, tinggal mulai pembangunannya. Dan Inta akan terus update progres pembangunannya untuk sahabat-sahabat Rumah Idolaku Lover. Nah, sahabat-sahabat Rumah Idolaku Lover bisa lihat nih, para pekerjanya sudah banyak ya yang datang ya. Yang minggu-minggu kemarin mungkin ada yang pulang kampung atau libur. Dan Inta sih yakin ya, beberapa bulan ke depan akan sudah terlihat nih progres pembangunannya. Nah, ini dia para pekerjanya, sahabat Rumah Idolaku Lover bisa lihat ya, sudah banyak yang sibuk ya di lapangan ya. Nah, ini dia bisa dilihat row jalannya pun ini besar ya. Dan untuk lahan di klaster Kalamenta pun itu besar ya, sahabat Rumah Idolaku Lover nanti bisa lihat, datang sendiri buktikan, atau dari video ini juga sudah tampak ya, terlihat ya luasnya dan row jalannya pun besar ya. Nah, sahabat-sahabat Rumah Idolaku Lover bisa lihat juga nih ya, para pekerja yang sudah datang dan sudah sibuk ya. Sahabat-sahabat Rumah Idolaku Lover nggak perlu datang dulu deh, lihat aja dulu progresnya di video Inta ya. Nanti aja datangnya pada saat mungkin sudah berbentuk bangunannya, atau mungkin pada saat dipanggil BST bangunan ya, sertifikat kunci. Oke, sahabat Rumah Idolaku Lover, mungkin sampai di sini dulu video dari Inta. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Sampai jumpa, salam.